Sebuah video amatir mempertontonkan sekelompok warga sedang berada di pesisir pantai beredar di media sosial medsos. Sekelompok warga tersebut sedang menyelamatkan seekor ikan. Ikan berukuran raksasa itu diketahui seekor hiu tutul atau hiu paus. Ikan tersebut terdampar di pantai Tanjung Peni, Kelurahan Jerem, Kota Cilegon, Minggu 28 November 2021 lalu. Pada rekaman video tersebut, terlihat sejumlah orang sedang memegang bagian kepala ikan tersebut dan ada yang memegang bagian ekor. Terlihat beberapa warga yang berusaha memegang bagian ekor ikan terpental akibat kibasan ikan. Video yang sudah viral itu, kini satu di antaranya diposting oleh akun Instagram @infopublicid. Pada postingan video tersebut memberikan keterangan video amatir sejumlah warga saat mencoba mengevakuasi seekor hiu tutul atau hiu paus, Rhinchodontipus, yang terdampar di pantai Tanjung Peni, Kelurahan Geram, Kota Cilegon, Minggu 28 November 2021. Terdamparnya ikan langka dan dilindungi tersebut diduga terseret arus laut yang kencang akibat cuaca buruk. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.